bakti dan sosialisasi. Insya Allah pemilu kada yang akan kita laksanakan pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Selawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Pak Haji Dasar, Bapak tokoh masyarakat, Tua RT, dan tak kalah penting, insya Allah saudara kita Faisal menjadi wali kota pada 2021 nanti. Dan ibu-ibu yang hadir, pihak keamanan dari Polres dan Panwaslu, mengasih atas kehadirannya. Tentu kedatangan kami kemari ingin bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi. Kami ingin maju, insya Allah. Tentu kami berharap dukungan dari kita semua untuk bisa menyampaikan ke masyarakat lain. Karena hari ini COVID-19 ini nampaknya merajalela. Jadi kami tentu waktu dan pikiran terbatas. Tentu dalam hal ini kami mohonkan, kami minta kepada relawan, baik sahabat, baik kawan-kawan, agar bisa menyampaikan salam kami kepada masyarakat untuk bisa memilih kami untuk memenangkan pemilu kada tanggal 9 nanti. Tentu apa-apa visi-misi kita nanti akan disampaikan oleh wali kota, insya Allah. Tapi kami berniat untuk membangun kota Dumai. Intinya itu. Jadi masalah visi-misi nanti disampaikan oleh saudara kita Faisal. Yang jelas, sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Faisal ini kinerjanya sudah jelas. Sudah itu dia taat beragama. Itu yang jelas. Kalau sudah kinerjanya sudah jelas, sudah dia taat beragama, mau kemana kita lagi? Ya kan? Mau siapa yang kita cari lagi? Mau siapa mau kita amanahkan? Jadi saya berharap dengan kesempatan ini hadir kita, bagaimana? Apa alasan kita memilih Faisal? Kalau saya, alasan saya ingin bersama Faisal, itu alasan. Kinerja sudah jelas, sudah itu taat beragama. Yang mudah-mudahan dengan kinerja yang dibangunnya semasa dia jadi kepala dinas dan keimanannya kepada Allah, tentu kita titipkan kepada saudara kita untuk memimpin kota Dumai. Silakan Bapak Ibu bisa membandingkan dari yang lain. Ini adalah pilihan yang tepat untuk periode ini. Ya, mudah-mudahan kita berikan amanah ini kepada saudara kita Faisal memimpin kota Dumai untuk membawa perubahan-perubahan, terutama akan kita tinggalkan nanti untuk anak-anak kita, insya Allah. Mungkin itu saja sebagai pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan corong kepada wali kota kita 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Haji Dasar beserta orang tua kami, dan yang kami banggakan U Amris, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Ini ada Bang Edi hadirnya, alhamdulillah Bang Edi selamat bergabung. Jadi kami melanjutkan dari U Amris. Kami sama U Amris ini dari tahun kemarin bulan 9, alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah, sampai kami ditetapkan calon wali kota oleh KPU. Alhamdulillah ini pasangan tua muda, walaupun tua tapi semangatnya semangat 45.
jiwa militer sudah tidak bisa ragukan lagi, dan disiplinnya luar biasa. Saya rasa tidak perlu kita sanksikan lagi. Saya yakin dengan semangat UO ini, dan saya insya Allah, kami semalam pagi resmi berhenti jadi pegawai. Saya tidak keluar lagi. Kenapa? Syarat untuk calon wali kota harus berhenti pegawai. Kami tidak dapat pensiun karena umur masih 45, syarat pensiun 50. Kami dengan UO, bismillah. Bagaimana kalau ini terbaik menurut Allah, insya Allah ada hikmah buat kami. Kalau yang belum rezeki buat kami, ada hikmah di balik itu. Bye-bye.